selain memang untuk teman-teman pun cari poin? Ya, khususnya yang untuk Olimpik, ya jelas ya, Rinov ini kan berangkat ini memang sudah berhitung. Ya. Harus nggak mudah juga kalau di levelnya 300 kan poinnya berapa ribu gitu kan. Tapi kan ada beberapa turnamen yang kita harapkan progresnya ini, sisa turnamen ini, khususnya untuk Rinov, dengan perbaikan ranking ya, yang masih, ya istilahnya masih belum aman lah ya, gitu. Nah, ini pastinya juga sudah ada apa ya, kita sudah ada komunikasi untuk Rinov ke sana itu harus nyampe mana ya kan, dan sampai dengan dijadwalkan sih dia di 5 turnamen. Makanya kemarin juga ini betul-betul sangat kerja keras dan memang harus fokus ya, pertama pemainnya dan juga pendampingnya, artinya memang betul-betul apa ngejar poin ini ya, jadi betul-betul harus menjaga kondisinya yang baik. Kalau Apri gimana Mas? Apriani kondisi ya, pemulihan cederanya gimana sama Grego untuk ke kualifikasi Olimpiade ini? Apri dan juga Grego ya ini kan juga berangkat ya. Nanti artinya memang kondisinya sebetulnya kan sudah dalam hal cederanya ini kan sudah tidak ada masalah sebetulnya kan gitu. Nah, ini kemarin beberapa sisa waktu yang ada sebelum berangkat kan untuk memperbaiki terus ya kondisinya, hal-hal yang lainnya ya, bahwa ya April ini kamu tuh sudah sembuh lah kira-kira itu penekanannya ada pemainnya, sehingga program latihan yang memang sudah dipersiapkan ini kan bisa berjalan dengan baik gitu kan. Dan akhirnya memang sudah berangkat. Kemarin memang ada pertimbangan yang apakah berangkat atau masuk Olengan aja nanti langsung ke Swiss atau bagaimana, itu kan sudah ada komunikasi itulah ya, pelatih juga dengan tim kita semua dan juga apa Grego. Nah, kemarin juga dengar kondisinya ya, tapi minggu kemarin juga kondisi baik dalam arti latihan di program ya, akhirnya juga kita berangkat kan, tapi bukan hanya istilahnya udah sembuh berangkat gitu ya, tapi memang kondisinya juga baik karena bukan hanya untuk ya poin ujung-ujungnya untuk mengambil poin itu. Sekalipun kalau katakanlah Olimpik ya, Apri, Siti Fadia, kalau dari lihat persaingannya atau di Indonesia sendiri sebetulnya sudah aman masuk ya, sudah aman lolos ya. Itu juga Grego gitu. Tapi kan ya akan terus ya. Hingga nanti setelah Apri, apalagi untuk bagaimana sidit ya. Tekankan kepada latih dan juga para pemain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.